Barkutut Jogoboyo seperti ini. Ini untuk more Medan kali Medan atau gimana mas? Iya, ada garansi gitu mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kicamania. Selamat siang untuk siang ini. IMU Channel masih berada di daerah Cibinong. Untuk posisinya ada di KSR dan di Kusmayadi Cibinong Tengah. Dan untuk siang ini IMU Channel doakan semoga sahabat Kicamania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Ini kita lihat ada salah satu tempat burung di Cibinong ini ya, ABC untuk namanya ini, agen burung Cibinong. Kita lihat ya untuk stoknya dari agen burung ini. Nah, ini depannya seperti ini. Untuk dukungannya IMU Channel mohon subscribe, bunyikan lonceng, terima kasih. Kita masuk ya. Seperti ini untuk situasi dalam agen. Dan ini untuk mas bosnya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk kabar hari ini mas? Alhamdulillah. Harus tetap semangat. Ini lagi musim hujan ya. Mudah-mudahan ada berkahnya lah pokoknya. Ini mas, untuk yang lagi ready apa untuk hari ini mas? Untuk yang ready itu hari ini ada dari Cililin Murai Trotol Prospekan. Oke, Murai Trotol Prospekan ya. Oke, nanti kita pantau untuk stok-stoknya mas ya. Oke, siap banget. Kalau semua pengen mantau dari sini jam berapa sampai jam berapa ini mas? Kita jam 8 pagi sampai jam 9 ya. Nyesuaiin sih, kadang sampai jam 10. 8 pagi sampai jam 9. Jam 9 malam gitu. Jam 9 malam. Jadi yang habis maghrib masih bisa mantau ya? Masih bisa, banget. Oke. Merapat aja. Enak nih mantaunya nih, lega. Santai. Mantap, kayak nyantai. Nih mas, kalau semua mau kirim-kirimnya saya bantu kan nih? Untuk kirim-kirim untuk wilayah Jabodetabek, insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Kalau seumpama wilayah luar dari itu bagaimana? Untuk luar, untuk sekarang belum bisa. Belum bisa, soalnya belum ada ininya ya. Kalau untuk itu biasanya ongkir. Ongkir biasanya. Oke, ongkirnya lumayan berat juga. Mantapnya sih merapat nih mas ya. Merapat aja lebih enak. Lebih enak. Oke, kalau semua ini mas, apa namanya? Tukar-tukar tambah bagaimana? Tukar tambah untuk sekarang bisa om. Bisa ya? Bisa. Disesuaikan aja. Disesuaikan aja. Cocok nambah diangkut lah ya. Iya. Oke, mantap. Kita langsung mantap aja mas. Oke, mantap. Untuk burung-burung yang tersedia nih di ABC atau agen burung Cibinong. Dari stok burung pentet yang pertama kita lihat nih, ada stok dari burung pentet ini lagi melimpah. Stok untuk pentetnya pentet Jawa Timur. Ini ada mulut, ada bondol ya, burungnya belum makan pur. Jantan betina juga ada. Ini kayaknya kepalanya udah hitam nih ya. Jadi nanti tinggal dipilih-pilih untuk yang kepala belangkon. Stoknya banyak ya. Untuk yang mulut ini harganya 100.000 dan untuk yang bondolan harganya 90.000. Bisa dinego ya untuk harganya. Untuk yang dekat-dekat bisa merapat di ABC atau agen burung Cibinong. Kalau nggak bisa ada kontak WA atau video buat kirim-kirim. Yang sedang mencari burung pleci, ada stok pleci auri seperti ini ya. Harganya 50.000 untuk auri sender. Ini untuk pilihannya masih lumayan banyak. Ini untuk burungnya udah makan fur-fur halus. Cuman ada buahnya ya, buah selingan makanan. Stoknya ada pilihan. Ada jantan, ada betinanya, pilihnya di kios ya, atau di agen burung ini. Ini untuk stok bagian atasnya, sama dari Owl Center, stoknya masih banyak, ada dua kandang. Nah, kalau sebelahnya ini ada Pleci Bustomi. Pleci Bustomi, ini tersedia lumayan banyak juga untuk pilihan. Untuk yang mulus 35.000. Untuk yang mulus, dan yang bondol lah harganya 30.000. Jantan betina, carinya di kios ya. Merapat kemari, stoknya ini masih lumayan banyak. Udah makan pur halus juga untuk yang ini, pisangnya buat selingan makanan. Dari konin ijoannya, ini untuk konin ijoan juga tersedia lumayan ada ya untuk pilihan ini. Harganya 40.000 dari konin ijoan. Kalau ijoan biasa bisa jadi jantan, bisa jadi betina ya untuk yang ini. Belum kelihatan, soalnya belum trotol maksudnya. Jadi burung seperti ini biasa untuk minum ya, seperti ini, seperti nektar. Ini stoknya. Terus pada mandi kayaknya ini bujil-bujil. Ini butuh perawatan. Ini untuk yang mau merawat dari burung-burung Pleci Bustomi.
yang butuh perawatan seperti ini adanya di mata, kurang sehat dia untuk matanya itu seperti sipit gitu, mungkin lagi sakit mata. Harganya 15.000 dikasih harga murah dari yang normal ya. Ini untuk stoknya, burungnya sih masih mau makan, nanti tinggal dipilih-pilih antara jantan dan betina untuk yang sakit mata dari burung pleci. Dari burung kasar ini juga tersedia. Kasarnya kasar mana mas? Kasar Kalimantan. Kasarnya Kalimantan ya. Pantainya udah makan fur belum ini mas? Fur halus ya. Oke, makanya fur halus. Harganya berapa nih mas? Harganya 250.000. Dari burung kasar yang bahan ini tinggal 2 ekor ya. Nih seperti ini, tinggal 2 ekor. Pantauan burung mulus dari burung kasar. Untuk yang udah terpantau gacoran dari burung kasar, pastinya udah makan fur ini ya. Harganya berapa nih mas? Harganya 550.000. Udah terpantau berbunyi ya? Ya. Oke, udah gacor. Rajin apa enggak nih mas? Rajin ya? Oke, rajin. Untuk pantauannya, kalau yang sebelah sininya bagaimana nih? Ya ini makan fur total. 28 ya harga netnya ya. Untuk kasar yang udah makan fur total, berarti purnya kasar gitu mas? Oh udah pakai fur topsong, oke, stoknya ya. Ini untuk yang sedang mencari burung cililin, ada cililin dari cililin coklat. Kalau cililin kayak gini ada jantan betina apa enggak sih mas? Itu ada. Ada ya. Jadi jantan betina harganya sama bagaimana mas? Harganya sama ya. 1,1. Masih bisa nego ya. Udah pada makan fur ini? Belum ya? Oke, kita lihat penampakannya. Nah, ini seperti ini untuk penampakannya. Ini udah mulai berbunyi nih mas ya? Udah mulai berbunyi. Tadi kedengaran cuman bukan yang ini ya. Bondol. Ada yang bondol. Ya. Harganya sama apa gimana? Bondol 1.25. Jantan ini mas? Ini jantan. Ini jantan. Stoknya satu ini yang bondol. Stoknya yang bondol tinggal satu. Stoknya tinggal satu yang bondol. Banyakan mulut ya? Banyakan mulut. Oke. Banyakan mulut dari cililin. Dari stok burung cica kombo. Cica kombo juga tersedianya ini banyak. Ini kayaknya habis pada mandi di sini nih. Makannya apa di sini mas? Oh nektar ini. Oke, nektar sama susu ya dicampur. Harga per ekornya berapa nih mas? 30.000. Masih bisa dinego pokoknya ya. Pokoknya nego-negonya ke kios atau ke agen. Sini ya, ABC. Jantan betina ada, tinggal dipilih-pilih. Dari burung cica kombo. Ada juga perenjak, ini ada perenjak atas. Harga 20.000 untuk perenjak atasnya. Yang sedang mencari burung perenjak atas. Jadi ini ada kakinya yang kurang baik, jangan di ini ya. Jadi untuk yang sehat-sehat aja nih masih lumayan ada. Untuk pilihan, mungkin ada jantan ada betina. Burungnya ini udah makan fur halus nih mas ya. Udah makan fur halus. Batik batunya ini juga tersedia yang udah terpantau makan-makan fur-fur halus seperti ini. Harganya 30 ribuan dari batik batu. Jantan betina ini ada mas ya? Jantan betina ada. Tinggal dipilih-pilih burungnya pada bondol atau dokor halus ini ya. Atau batik batunya. Dari jalak duren yang anakan, ini anakan dari jalak duren, ada jantan ada betinanya dari burung ini. Terus udah terpantau mandiri, mandiri makan sendiri seperti ini. Harganya 280.000 yang udah mandiri. Dari satu burung kenari yang udah terpantau ngeriwik, ini ada kenari yang udah terpantau ngeriwikan. Kenarinya yang dari mana ini mas? Itu Bandung. Masuknya Bandung ya? Ya. Oke, untuk leperan Bandung cerahnya 150.000 untuk yang udah terpantau riwik. Untuk yang pandanya harganya 200.000 yang udah pantau riwik juga. Ada juga untuk gelap ya, masuknya untuk yang gelap seperti ini. Harganya 100.000, masih bisa dinego-nego burungnya. Nanti negonya merapat ke kios.
Kalau yang warna-warna cerah bagaimana nih, Mas? Itu masih gambling. Gambling belum dipilih maksudnya ya? Ya, tapi iya. Ada garansi gitu, Mas? Iya, ada garansinya. Garansi jantan maksudnya? Iya, garansi jantan. Ada garansi jantan. Jadi kalau sumama enggak jantan bisa ditukar bagaimana? Bisa ditukar ke jantan gitu ya? Iya. Oke. Harganya per ekornya berapa nih, Mas? 110 aja garansi jantan loh dari burung kenari. Iya, tersedia, masih ada stok pilihan pokoknya. Nanti untuk yang sedang mencari burung kenari, garansi jantan ini tersedia di ABC. Ini untuk warna yang masih tersedia. Ada tersedia kenari F1. F1 bagian yang warna panda. Ini udah pilih jantan nih, Mas? Itu udah pasti jantan, udah ngeriwi kasar. Udah ngeriwi kasar ya. Ada gelang kakinya nih ya. Pakai ring. Harganya per ekornya berapa ini? Rp650.000. Untuk F1 yang udah terpantau ngeriwi kasar, usianya 6 bulan. Seperti ini. Cakep ya warnanya ya. Kalau yang sebelahnya bagaimana ini, Mas? Itu loper-loper. Loper-loper yang udah terpantau kasar ini ya. Ini warna cerah, warna gelap, harganya bagaimana? Harga 325. Sama rata 325. Rata. Oke, 325 sama rata, tinggal dipilih warna ya. Ya. Ini warna-warnanya, warna cerah. Ada yang ekstra aja apa nih? Itu kuning hijau. Kuning hijau. Ada juga star blue-nya bagian atas ya? Iya, ada. Nah, soalnya daun ini bagian atas dari setara blue, harganya dikasih sama, tinggal dipilih-pilih. Ini ada stok juga dari burung cuca hijau. Untuk cuca hijau yang PH, ini pilihan dari burung cuca hijau PH atau paruh hitam ini lumayan banyak. Nanti untuk enaknya merapat ya, langsung ke sini dari cuca hijau PH ini. Yang mulus harga berapa, Mas? Ini, Mas? Itu untuk harga yang mulus 32. Yang mulusnya 320.000. Yang bondolnya 300 ya. Ini ada tersedia untuk yang bondol nih. Harganya 300.000 dari burung sisa hijau PH. Untuk sisa hijau yang dari Kalimantan semua, untuk yang ini. Kisaran stok ada 15 ekor ini. Lumayan banyak. Kita lihat untuk stok-stok dari burung murai. Ini untuk murai Medan Kali Medan atau gimana, Mas? Medan Kali Medan. Usianya berapa untuk murai ini? Ada yang mau mutasi juga, sudah 5 bulan. Oke, jadi untuk yang harga 1,1 untuk usianya bagaimana? 2 bulan, 3 bulan. 2 mau 3 ya. Makannya apa, Pur? Udah Pur. Indukannya bagaimana nih? Indukannya itu indukan 19 ke 14. 19 ke 14. Ya, ada yang 21 ke 14. Ada yang 21 ke 14 ya. Oke, harganya 1,1. Untuk yang ini 1,5 ini bagaimana, Mas? Udah mau mutasi ya. Udah mau ke pastol, harganya 1,5. Murai trotol Medan tapi ya. Oke, okay. Masih bisa kurang pokoknya. Indukannya sama apa yang tadi apa enggak? Berarti lebih panjang ini ya. Oke, okay, 21 kali 14. Makanya pur ya. Ini stok yang dari 1,1 ini. Ada 3 ekor. Ada 3 ekor yang 1,1. Terus yang ini udah mutasi bagaimana nih? Yang itu udah mutasi. Pastol maksudnya ya. Apa bunyi nih? Udah ngeplong, udah rajin ya. 1,5 harganya. Tadi nego. Ini 1,3 ini bagaimana, Mas? 1,3 itu usia 3 bulan ke 4 bulan. Oh, usia 3 bulan ke 4 bulan. Masih bisa kurang. Masih bisa kurang tapi ya. Indukannya? Oke, 19 kali 13 ya. Harga 1,3. Sebelahnya apa nih, Mas? Betina siapan, harga berapa? Harga 600.000. Ekor 13. Tapi yang dari ternakan ya? Sangkaran. Dari murai betina siapan yang untuk ternak-ternak nih tersedia juga. Kalau yang sebelah sini, Mas? Itu terah belorok. Tapi masuknya ke pastol ini. Usia 10 bulan, pastolan ya. Oke. Nitiknya udah keluar ya. Oke. Kalau yang kayak gini ekornya bagaimana, Mas? Itu ekor standar 19. Ekor standar 19 ya. 19 ekor berapa tuh?
Kalau ini 17. Masih 17 ini. Oke. Okay. Harganya bagaimana nih, Mas? Harga itu 2,7. 2,7 ya. Indukan untuk Borok. Untuk yang indukan Borok Extreme. Ini juga udah nitik putih ya? Ya, sudah ada. Sudah masuk pasal ini masuk, udah bunyi belum? Belum. Sudah bunyi? Ya, sudah rajin, Mas. Rajin. Oke, okay. Masuknya rajin bunyi. Ada stok burung unik dari burung perkutut. Dan untuk burung perkutut ini namanya perkutut jogoboyo. Kalau jogoboyo kayak gini yang dari ternakan apa alam sih, Mas? Alam. Jadi alam ya. Alam. Kalau katuranggan alam. Katuranggan yang alam jogoboyo namanya ya. Ini yang jantan apa yang betina, Mas? Itu jantan. Jantanan. Udah bunyi nih. Itu udah gacor enak ya. Udah suaranya gacor. Ya, luar biasa. Jadi suaranya bagaimana? Biasanya itu sirinya itu suaranya berkaris mau. Jadi merinding lah kalau dengarnya. Pokoknya kalau dengarnya merinding ya. Seperti ini nih. Perkutut jogoboyo seperti ini. Tipikalnya tidurnya di bawah senangnya ya. Kalau bunyi bagaimana bunyinya? Volumenya kenceng. Kalau jogoboyo itu ciri khasnya itu dua aja. Oke. Tidur di bawah volume kenceng. Tidur di bawah volume kenceng ya. Di atas bangkok lah untuk suaranya. Di atas bangkok. Harganya berapa nih, Mas? Kalau untuk harga mah enggak dijual. Oh, enggak dijual. Cuma kalau kisaran pasaran itu kisaran antara sejuta. Kalau pasaran kisaran sejuta ya. Kita ada yang 700. Tapi kalau sumama ada yang naksir bagaimana ini? Nanti lah mikir-mikir dulu. Ini ada stok dari burung perkutut untuk lokalan dari Tuban. Stoknya ini banyak banget ya. Ada ratusan kayaknya nih. Sudah pada manggung nih, Mas ya? Sudah rajin Mas, kalau manggung dulu. Oke, udah rajin ya. Oke, rajin berbunyi. Jalan betinanya pasti ada nih, Mas ya? Iya. Pasti ada. Harganya berapa, Nan? Harganya berapa nih? Harganya itu buat eceran. Buat eceran? 15.000. 15.000 buat eceran ya. Kalau grosir berapa tuh? Grosir 12.000 berapa ekor? Minimal per 2 ekor aja. Minimal per 2 ekor. Jadi sedikitnya gitu ya. Stoknya ini banyak banget. Nanti bisa dipantau di sini sambil ngopi-ngopi, enak buat mantauin. Nah, ada teman-teman kita juga nih yang sedang mantau. Kalau bagian dari atasnya nih, itu silver udah dewasa belum ini? Itu usianya masih paud. Masih paud ya. Jantan betinanya ada ini? Itu campur. Harganya? Harga 90.000 yang paud dari perkutut silver. Nih, stoknya lebih banyak. Kalau yang semaninya berapa nih, Mas? Semani itu 170. Ya. Udah dewasa ini? Ya, dewasa. Dewasa 170. Kalau yang putihnya? Yang putih lorik itu di 250. 250 udah dewasa ya? Dewasa. Biasa kalau udah dewasa udah manggung, Mas ya? Udah manggung. Oke. Jantan betinanya ada. Ini bangkok nih, Mas? Itu bangkok crossing. Jadi bangkok crossing. Ada bangkok dan lokal ini ya? Iya. Bangkok dan lokal harganya berapa? Harganya di 90.000. Udah dewasa. Nih, untuk stoknya dari burung perkutut bangkok crossing yang silangan bangkok dan lokal. Nah, kalau yang ini bangkok kali bangkok. Jadi untuk yang original nih ya. Yang ternakan mana nih, Mas? Ternakan Jogja. Jogja. Ternakan Jogja. Harganya 200 ya? Oke, harganya 200.000. Ini juga tersedia ada stok dari burung jala kebo. Untuk jala kebo ini yang masih pada muda-muda, ada mata kuning, ada mata putih. Harganya 50.000. Dari burung kayak gini semua udah makan fur ya, meskipun dia bahan masih muda-muda. Ini dia untuk penampakan dari burung jala kebo. Ini ada juga stok dari burung parkit Australia. Udah dewasa ini, Mas? Remaja. Oke, remaja. Jadi bisa buat mainan biasa remaja ya. Harga per ekornya berapa ini? 325.000 usia remaja. Jantan betinanya ada nih, Mas? Itu pasang. Pasang ini ya. Harga tapi sama ya. Oke. Kalau yang parkit lokal seperti ini bagaimana nih? 45.000. 45.000 satunya. Ya,
Bebas pilih warna ya. Bebas pilih warna, parkit lokal tersedia banyak ya. Untuk yang sedang mencari burung parkit. Ini kalau yang ini dari burung lakut banyak kayaknya nih. Batman-nya berapa nih? Batman itu 50. 50.000. Udah masuk dewasa semua ini lakutnya. Oh, ada yang udah masih muda, ada yang udah dewasa ya. Kalau yang lain-lain? Yang lain itu Ewing Green sama harganya 50. Ewing Green 50, terus? Biru Cobalt dan biru pastel 45 ya. Oke. Dari yang Par Blue, ini untuk yang Par Blue dan yang Biola, harganya sama rata nih. Berapa tadi mas? 75an ya. Oke, harganya 75.000. Sama rata ya. Berapa ada dewasa nih? Dewasa. Jadi jantan betina ini harganya sama. Ini kalau yang sebelah sini jenis apa aja nih mas? Itu ada violet, ada pastel biru, harga 45an ini. Oke, violet dan pastel biru, harganya 45.000an. Yang Josan 35 ya. Ini Josannya 35. Yang sedang mencari burung lakbet ya, ini tersedia dari burung lakbet. Dari stok anis merah, ini tersedia juga untuk anis merah yang dari muda hutan. Tapi belum kelihatan jantannya ini. Harga per ekornya berapa nih mas? Harganya 400.000 masih bisa dinego dari anis merahnya seperti ini ya. Belum makan fur ya, burung bahan ini. Dari burung cipo, ini cipo ini yang dari Sumatera. Kalau dari Sumatera ekor hitam apa bagaimana sih mas? Ya. Ekor hitam ya, ekor hitam. Berarti beda sama yang dari Jawa ya. Jadi harganya juga beda nih mas ya. Berapa nih mas? 35.000 yang cipo ekor hitam ini. Tuh, udah bunyi ya. Ini ada jantan, ada betina, burungnya bahan, belum makan pur. Ini ada stok dari burung trucuk. Dari burung trucuk tersedianya masih lumayan banyak ini. Nah, seperti ini ya, penampakan dari burung trucuknya. Trucuk dari mana nih mas? Trucuk Jatim. Bodol mulus. Bodol 20. Mulus 25 gitu. Oke, bondol 20, mulus 25. Trucuk yang dari Jatim. Ini stoknya ada pilihan ya. Untuk yang sedang mencari burung ini, udah makan fur apa belum mas nih? Belum ya. Masih bahan. Nah, udah terdengaran ya dari cililinnya tuh mentir kayak jangkrik. Yang sebelah sini ada SRDC nih. SRDC yang jantan atau masih ada betinanya nih mas? Jantan. Mulus ya? Makan fur ini belum? Buralu sudah. Buralu. Harganya berapa nih mas? 110.000. Pilihan jantan mulus buralus ya. Stoknya cuma satu tapi ya. Tinggal satu ekor. Sekarang sebelahnya apa nih? Bimoli. Jongkangan ada bimolinya juga ya. Oh lagi sakit bimolinya. Ini kalau yang jongkangan berapa harganya mas? 50.000. 50.000. Pilihan yang jantan ini ya. Oke, ada alisnya ya. Sudah makan pur ini? Itu belum. Belum ya. Oke. Ini ada stok banyak dari burung cicak kopi juga nih. Cicak kopi full ya, nyangkut ke bagian atas. Sudah makan pur cicak kopi ini, mas? Cicak kopi belum. Belum. Baru datang. Baru datang ya. Harganya berapa ini? Harganya 70.000. Cicak kopi. Kalau yang udah bisa-bisa begini bagaimana? Itu udah pada bunyi. Oke. Harganya sama ini. Oke, harganya sama. Itu dulu seperti yang bisa dipantau dari agen burung Cibinong. Ini untuk stoknya lumayan banyak ya. Untuk harganya juga lumayan terjangkau. Nanti untuk yang dekat-dekat sini bisa langsung merapat nih di sini. Dipantau lebih mantap agen. Terima kasih banyak ini mas ya. Ya om, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak. Oke. Okay. Udah bantu review stok di blog kami. Oke. Okay. Mudah-mudahan. Tambah berkah. Oke. Okay. Amin. Terima kasih banyak mas ya. Sama-sama. Mudah-mudahan untuk tempat ini juga makin laris nih mas. Amin om. Amin. Dari ABC ini ya. Amin.
Dan untuk mas-masnya ini mudah-mudahan sehat selalu lah pokoknya. Oke. Itu dulu sahabatku, silakan kunjungi untuk ABC atau Agen Burung Cibinong yang ada di dalam KSR Dedi Kusnayadi. Untuk Google Map-nya Putra Sangkar Cibinong ya, untuk Google Map. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.